Itu saja kata. Di game banyak cewek jadi. Jadi gitu lah. Buat someone yang saya pernah kasih sakit hati, saya minta maaf. Saya juga minta maaf karena mungkin saya pernah buat kau berharap. Pernah tidak aku bikin orang sakit hati? Mungkin pernah. Untuk saya pribadi sih pernah. Kayaknya pernah deh. Ya namanya laki-laki pasti pernah lah. Pernah. Pernah. Kapan terakhir kau bikin orang sakit hati? Terakhir tidak tahu kapan, entah bulan kemarin, tahun kemarin. Terakhir itu kayaknya baru-baru ini deh. Kayaknya saya pernah menyakiti orang tanpa disengaja lah. Kapan? Tahun 2018, 2017. Sudah lama sekali, saya lupa. Februari akhir sih. Terakhir kali kemarin-kemarin. Terus kira-kira menurut lo, dorang masih marah atau tidak? Wah, sangat marah mungkin. Karena disebabkan oleh sebuah game. Dan itu mengganggu sebuah hubungan. Jadi buat kalian yang punya hubungan, jangan terlalu fokus hanya main game. Tidak baik buat hubungan. Marah dan tidak marahnya saya tidak tahu . Kalau saya sih kayaknya dia marah, soalnya kan kayak rada-rada berubah gitu sikapnya ke saya. Kalau menurut saya mungkin dong marah, karena kan dong sakit hati toh. Kecuali kalau dong tidak sakit hati ya mungkin dong tidak akan marah. Setidak, karena kemarin-kemarin tuh dia ada chat saya, jadi ya dia tidak marah. Terus apa yang kau mau bilang buat orang? Untuk orang yang merasa tersakiti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf ya, mohon maaf banget. Kiranya kamu mau memaafkan kesalahan yang sudah saya buat. Saya minta maaf atas semuanya yang saya lakukan ke kau. Saya tidak mau ada kata ketika kita ketemu di jalan atau di mana kita tidak mau bertegur. Yang saya mau kita hanya kembali ke teman. Dari saya mungkin minta maaf karena bikin kamu sakit hati. Saya mau bilang buat dia, saya minta maaf. Mungkin gara-gara game. Ya yang bertahan-bertahan itu kita punya hubungan kandas. Oke, buat someone yang saya pernah kasih sakit hati, saya minta maaf. Saya juga minta maaf karena mungkin saya pernah buat kau berharap.